di season 45. Saya kira sih secara menyeluruh tidak ada yang jauh berbeda ya. Tetapi saya kira hanya sekarang ini kita ingin melibatkan masyarakat langsung ya, partisipasi masyarakat. Makanya malam hari ini kita hadirkan beberapa komunitas untuk bisa langsung bertanya kepada calon-calon gubernur dan wakil gubernur ya. Kalau tak salah ada 4 ya, komunitas nelayan, kemudian pemukiman, transportasi, dan UMKM ya. Pengusaha-pengusaha kecil itu kita minta hadir di sini. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang betul-betul aspirasi yang dari bawah ya, dan orisinal, bukan semacam ada kepentingan ya. Kita berharap tidak seperti itu, saya kira semata-mata untuk kepentingan komunitas itu sendiri ya. Saya kira sama ya. Sama 120 menit ya, 2 jam saya kira, itu durasinya juga nggak jauh berbeda, hanya saja tadi yang membedakan itu, kita ingin memberikan kesempatan untuk bertanya kepada beberapa komunitas yang kita undang pada malam hari ini. Ya, termasuk saya kira pengamanan juga kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian agar saya kira debat satu-satunya di putaran kedua ini berlangsung dengan aman ya, dengan damai, sehingga nanti acaranya berlangsung juga dengan lancar. Ya, yang menarik itu nanti ada di segmen 45, ya. Jadi saling bertanya dan menjawab, ya. Jadi semacam saling menanggapi. Saya kira menarik nanti kita melihat nanti di season 45. Jadi itu saya menarik, ya, nanti mohon disaksikan ini karena mereka elaborasi mendalami masing-masing ya. Satu salon bertanya, kemudian menjawab, ditanggapi lagi, gitu. Saling menanggapi di season 4 dan 5 ini.